Umat beriman Paroki Katedral Santa Maria Palangkaraya yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari kedua Novena Rogus. Sebagai umat Katolik, kita sungguh bergembira karena akan kita rayakan Pesta Pentekosta tanggal 23 Mei yang akan datang. Hari ini kita tentu tidak melaksanakan itu karena pandemi COVID-19, anak-anak kita asrama, SMAK dan seminari terkonfirmasi positif. Karena itu kita berdoa supaya mereka segera sembuh, gereja dibuka dan kita seperti biasa melaksanakan misa dan kegiatan-kegiatan paroki lainnya. Di tahun 2021 ini kita ada satu hal yang baru, dalam hal ini salib Paskah sebagai tanda kemenangan Kristus, keselamatan kita. Dan di menjelang Pesta Pentekosta ini, hari raya, ada Roh Kudus, Roh yang dijanjikan Kristus mendampingi umat beriman untuk hidup dalam sukacita dengan semua. Jadi ini sebagai lambang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi Trinitaris inilah menjadi inti iman Kristen. Karena itu kita berterima kasih kepada kreativitas umat, dalam hal ini Pak Wilman dan kawan-kawan dari seksi di Turki, Kebartan, KTGC, dan Komsos. Semua kegiatan ini berjalan dengan baik. Semoga KTGC tentang Allah Kristus kali ini dengan simbol-simbol yang berbicara kepada kita, hendaknya kita pahami dan kita renungkan bersama. Sederhana, namun kesan imannya sangat mendalam. Selamat bernovena. Kami mempersiapkan untuk burung ini kurang lebih 1 minggu. Jadi ada beberapa rekan yang membuat, mencoba untuk berkarya begitu. Untuk apa namanya istilahnya ini, burung Roh Kudus ya. Jadi mungkin itu aja, semoga ini bisa bermanfaat lah untuk semua. Terima kasih.